kamu harus fokus untuk mendapatkan kekuatanmu. Biar yang lain saja yang mengejarnya. Mungkin Leona bisa. Huh? Ya, aku yakin dia bisa mengejar hiu itu. Maukah kau, Leona? Oh, baiklah. Iya, akan kulakukan. Ini menyebalkan. Kenapa sih aku harus jagain bayi hiu itu? Hayo, kita harus cepat pergi. Jenderal Khan itu makhluk terkasar yang pernah kutemui, Profesor. Jadi dia memang keras kepala. Tapi keputusannya untuk mengejar Remora sudah benar. Jika Remora menggunakan kekuatan mutiara laut, dia bisa merusak lapisan es. Air laut bisa naik dan membahayakan seluruh kerajaan. Berarti kita harus menghentikan Remora. Tapi, Jenderal Khan dan aku harus bicara dulu. Ini dia, arena tenggelam. Ingat ya, kuncinya sangat sederhana. Yang terpenting bukanlah kekuatanmu, tapi manfaatkan kekuatan yang ada di sekelilingmu. Kayaknya susah banget ya, Spike. Untuk mendapatkan kekuatan singamu, kamu harus kalahkan dia. Siapa di sana? Yuhu! Aku di sini. Bagus. Aku sudah katakan padamu, kau tidak diterima di sini. Ya, luka-luka aku bisa menjadi buktinya. Sudahlah, Walrus, cukup nostalgianya. Kita mulai saja. Gimana? Aku bawakan kau penantang. Penantang? Kucing ini? Kau membangunkanku untuk melawannya? Aku datang untuk kekuatan lautan. Aku tidak akan pergi tanpanya. Baiklah, kalahkan aku dan kekuatan laut akan menjadi milikmu. Remora! Jenderal Khan! Aku di belakangmu, Remora. Itu dia. Siapa dia? Mutiara itu ada di tangannya. Ada yang mengikutimu ke sini, Remora. Apa kau tidak tahu? Tidak, maksudku, iya, maksudku. Kuperkenalkan kau pada mutiara laut. Benda yang mengagumkan. Aku bisa mengendalikan elemen laut dengannya. Saat dunia tenggelam, semua akan berada di bawah kekuasaanku. Penyusup tak berguna. Beraninya kau menyerangku. Iya. Sayang sekali kau tidak bisa melihat dunia tenggelam ketika aku melepaskan kekuatan mutiara laut di teluk besar. Pastikan, sementara aku menyelesaikan tujuan kita kemarin. Hahaha.
pastikan. Mungkin pergi sendirian bukanlah ide yang bagus. Bukan begitu, Jenderal Khan? Setidaknya, aku kalah sebagai satria. Jangan banyak bicara, cukup. Liona, tunggu. Aku melihat sosok berjubah hitam. Berjubah? Hitam? Seperti bayangan hidup. Seperti apa suaranya? Jahat, penuh dendam. Tidak. Liona, keberanianmu luar biasa. Dia hilang. Dia belum kalah. Dan dia berhasil kabur. Oh, tidak. Aku tidak berani memberitahu Shadow Master. Aku tidak bisa menemuinya. Kalau singa-singa itu belum aku kalahkan. Kekuatan lautan. Kau sudah janji. Untuk itu, kau harus memberiku penghormatan. Habisi aku, dan kuberikan kau kekuatan itu. Apa? Tidak. Aku tidak seperti itu. Pengecut. Semua singa terlalu lemah untuk mengakhiri pertarungan mereka. Kau inginkan kekuatan singa. Habisi aku. Cepat. Kau menunjukkan belas kasih, Pedelpo. Kau terbukti hebat. Terima kasih. Aku. Kekuatan singa. Aku merasakannya. Sekarang kau memiliki kekuatan lautan. Kau bisa menggunakan kekuatan singa di seluruh penjuru lautan. Akan aku coba.
singa! Ya, cukup mengagumkan, Benderbob. Sekarang keluar dari arenaku. Leona! Leona! Teman-teman? Aku senang kau kembali. Banyak yang harus dibicarakan. Ada apa? Aku melihat kekuatan hebat dari mutiara laut. Makhluk yang menggunakannya adalah makhluk bayangan. Shadowmaster? Dia menghancurkan gunung es yang sangat besar. Air laut akan naik sangat cepat. Aku tidak mampu menghentikannya. Ku yakin kita bisa. Kita harus bekerja sama. Kita harus bertindak cepat sebelum dia menggunakan kekuatan mutiara laut di teluk besar. Apa pengaruhnya bagi lautan? Sangat buruk. Aku memberitahu Profesor. Dia mau bicara. Ini. Beedlebop, ini berita buruk. Teluk besar adalah tempat di mana arus lautan seluruh dunia bertemu. Sistem yang rapuh. Oh, tidak. Kalau dataran esnya sampai meleleh, maka sistemnya jadi tidak seimbang. Benar. Jika Shadowmaster menggunakan mutiara laut di teluk, maka... Maka... Apa? Tidak ada yang tahu kerusakan apa yang akan terjadi. Kita harus menghentikannya. Aku butuh semua kekuatanku. Magus, di mana tantangan berikutnya? Oh, sangat jauh. Satria penjaga keberanian lautan ada di kuil hiu putih. Tapi aku butuh berabad-abad untuk berhasil. Sulit sekali. Apapun caranya, aku harus mendapatkannya. Kami bersamamu, Paddlepop. Yeay! Ciri pesisir, ketinggian air laut naik dengan cepat. Penduduk panik dan mulai meninggalkan kota. Ada penampakan makhluk laut yang aneh. Mereka muncul bersama cuaca ini. Mereka ada di mana-mana. Shadowmaster. Shadowmaster semakin kuat dengan adanya mutiara laut. Kita menghadapi kekuatan yang tidak kita mengerti. Dan kita mulai kehabisan waktu. Kamu tidak akan menghadapinya sendiri, Profesor. Arahkan ke Kerajaan Singa. Tapi itu berlawanan arah dengan kuil hiu putih. Rakyatku tidak bisa menghadapi Shadowmaster sendirian. Mereka butuh bantuan. Tidak, Paddlepop. Kau harus cari cara agar keberanian singa berfungsi di laut. Hanya itu satu-satunya cara mengalahkan Shadowmaster. Aku tahu, tapi... Lanjutkan misimu, Paddlepop. Semua bergantung padamu. Semua. Kau benar, Profesor. Bawa semua penduduk ke tempat yang lebih tinggi di Istana Kerajaan Elang. Benar, Paddlepop. Mereka akan aman di sana. Dan Profesor, tinggalkan buku-bukumu. Hidupmu lebih berharga daripada buku. Itu perintah. Hah? Bagaimana kamu? Tentu saja, Yang Mulia. Maaf. Astaga. Hello, Paddlepop. Apa yang bisa kubantu? Cuma penasaran aja. Apa kita sudah dekat ke kuil hiu putih, Magus? Ya, sudah dekat. Menurutku, kamu harus lebih tenang lagi. Nafas. Relax. Lebih dari biasanya. Ikuti aku. Aku ingin tanya soal ksatria hiu putih. Sebenarnya siapa dia? Oh.
Magus, tolong. Baiklah, Satria Hiu Putih. Cukup lama untuk mengalahkannya. Dulu aku hampir tidak selamat. Kamu lebih dari itu, Magus. Kamu menang. Bagaimana bisa? Aku mempelajari arti keberanian sejati. Keberanian sejati? Apa maksudmu? Itu harus kau cari sendiri. Kapal Phoenix dan Jenderal Khan. Aku yakin kau punya alasan bagus untuk mengganggu Remora. Ciptaan terhebatku hampir selesai. Battle Pop sedang menuju kuil Hiu Putih. Dia akan sampai dalam 1 jam. Raja Hiu Putih tinggal di sana. Dia penjaga keberanian lautan yang hanya berarti satu hal. Benar, Tuanku. Hanya satu hal. Tapi hal apa ya, Tuan? Bodoh. Paddle Pop ke sana karena ingin bisa menggunakan keberanian singanya di bawah laut, dan hanya sang penjaga yang bisa memberikannya. Tapi dia tidak akan berhasil. Bangun, pelayanku. Apa yang kau lakukan, Tuan? Aku telah menciptakan senjata hebat. Lihatlah, Leviathos. Nah, kurasa ini dia, kuil Hiu Putih. Sudah kubilang akan kubawa kalian ke kuil Hiu Putih. Jadi ya, semoga berhasil. Loh, Magus, kamu kenapa nggak ikut? Kita butuh kamu, Magus. Kita nggak tahu ada apa di sana. Pertarunganku dengan Satria Hiu Putih sudah lewat. Sekarang gilirannya Paddle Pop. Dan aku mau tidur. Magus, bangunkan aku saat kamu dapat kekuatan Paddle Pop. Pasti, Magus. Aku akan mendapatkannya. Ayo semua, ikut aku. Lorong ini mengarah ke pusat kuil. Sejauh ini sih oke. Yeah, gampang kan, Spike? Ini terlalu gampang. Tetap waspada. Kamu bisa membacanya, General Khan? Baca ini dan simak. Saat dinding mendekat, pilih perang atau pulang. Menarik. Itu puisi bikin bingung aja. Ya, yang jelas sih nggak menarik ya. Perang atau pulang. Kuharap kita tidak harus memilih. Ayo, kita harus pergi. Tongkatmu. Sepertinya ada bahaya. Semua siap? Dindingnya bergerak. Pantesan Magus gak mau ke dalam. Coba kita tahan dinding ini. Petunjuknya ada di puisi. Baca puisi ini dan pahami.
saat dinding ini mendekat, pilih perang atau pulang. Hah? Ayo berpikir. Dindingnya nggak mungkin ditahan. Kita udah mencobanya. Berarti pilih pulang. Ini bagus, tapi itu salah. Lihat. Kita harus bergerak cepat. Ini pasti jalannya. Ayo. Udah terlambat, kita terjebak. Tidak, aku akan bantu. Perasaanku bilang kalau hiu putih ada di balik pintu itu. Semuanya waspada. Wow, mungkin dia tahu. Permisi, kamu. Sihir hiu putih, legendanya benar. Kita akan berakhir kalau kita tidak keluar dari sini. Rencana lain kan? Tetap pada rencana kita semula. Apa yang kau tahu tentang hiu putih, Jenderal Khan? Cepat katakan. Dulu aku pernah mendengar ada cerita aneh tentang patungnya bergerak dan sihir hiu putih. Tapi aku tidak percaya. Kenapa kamu gak bilang ini dari awal? Aku pikir itu hanya mitos. Ternyata selama ini aku salah. Sihir hiu putih memang benar ada. Gak banyak bantu kita juga sih. Jadi kita harus mengalahkan hiu putih agar patungnya berhenti. Hanya itu caranya. Kami akan menahannya, Pedal Pop. Pergilah. Maaf sudah mengganggu. Maafmu tidak diterima. Apa kepentinganmu, penyusup? Aku harus mendapatkan keberanian laut.
nasib di daratan dan lautan bergantung pada keberanian laut. Menarik. Tapi seperti singa lain yang datang sebelummu, kau harus membuktikan dirimu. Ayo, satria muda, bertarung denganku dan menangkan hadiahmu. Aku menantangmu. Ada apa dengan indah lautanku? Seperti ada yang salah. Ini sangat tidak bagus. Waktu tidur sudah selesai. Kekuatan singa! Kau lawan yang lumayan, singa muda. Kekuatanmu hebat. Kau mendapat kesempatan untuk menerima keberanian lautan. Tapi ku beritahu, harganya sangat mahal. Jadi sekarang bagaimana, singa muda? Apa kau siap mengorbankan teman-temanmu? Jangan! Bukankah keberanian lautan yang kau inginkan? Sekarang aku akan memberimu keberanian lautan. Gimana dengan teman-temanku? Kau harus mengorbankan mereka. Mengorbankan mereka? Seperti ku bilang, harganya mahal. Aku tidak akan mengorbankan mereka. Mereka tidak penting, hanya beban untukmu. Sekarang tentukan keberanian lautan atau pertemanan. Sudah kubilang padamu. Nasib seluruh dunia ini ada di tanganmu, Paddlepop. Lupakan kami, dapatkan keberanian singa. Jenderal Hiu selalu siap mengorbankan diri untuk keberhasilan misinya dan temannya. Untung aja kita bukan Jenderal Hiu, ya Spike? Tidak! Aku tidak akan mengorbankan mereka hanya untuk kekuatan. Ini tidak terhormat, dan ini sangat pengecut. Pasti ada cara yang lain. Tidak ada cara lain. Dengarkanlah temanmu. Kau butuh keberanian lautan, bukan? Putuskan. Kalau kau tak bisa putuskan, aku yang akan putuskan untukmu. Kau masih hidup. Mereka juga. Teman-teman! Paddlepop!
Oke. Kau telah menunjukkan keberanian sejati, singa muda. Keberanian lautan akan jadi milikmu. Terima kasih, Yang Mulia. Terimalah energi ini. Ada apa ini? Magus? Hello. Magus, apa yang terjadi? Sedang apa kamu di sini?